Ya, selamat malam teman-teman. Saya berikan tutorial ya cara print amplop ya. Ini print amplop. Kita mau cetak ya. Ini sudah hasilnya. Ya, ini hasilnya sudah bersih ya. Sudah tidak ada tinta melengket ya. Awalnya saya cetak seperti ini ya teman-teman. Ada tinta selalu di ujung ya. Seperti ini. Jadi pertama-tama itu kita akan print. Jadi di sini kita bisa pilih ya. Di sini. Ini ukuran kertasnya saya pilih 'Sesuai dengan di amplopnya, teman-teman. Jadi, amplopnya ini ya. Jadi 110 kali 230. Jadi, karena saya menggunakan sentimeter. Kalau ini milimeter ya, teman-teman. Karena ini saya menggunakan sentimeter, jadi saya pilih 23 cm sama 11 cm ya. Jadi widthnya itu 23 cm, height 11 cm ya. Ini baru kita oke. Baru kita tes print ya. Ini kita tes print satu. Di sini tidak us kita pilih nama printernya dulu. Ini printer Epson yang saya pakai, Epson L5290 series ya. Ini baru sebelum kita cetak, sebelum kita oke, kita amplopnya kita buat dulu ya. Kita kasih saya kasih pasang dulu kamera ya, kasih bagus. Nah ini supaya teman-teman tidak keluar seperti ini kalau cetak amplop. Jadi teman-teman ambil amplopnya. Ambil ini amplop ya, ini amplopnya. Jadi teman-teman harus tekuk di ujungnya ini. Ujungnya ini tekuk begini ya. Tekuk begini ya. Jadi ini yang ada lemnya di bawah ya, kita tekukin. Ya. Tekuk. Jadi kita balik juga, kita tekuk sininya. Ya, tekuk begini ya. Jadi dia agak seperti gini ya modelnya. Baru buat teman-teman memasukkan di printer. Kalau masukkan di printer, jadi teman-teman lihat ya. Ini lemnya ya teman-teman. Lemnya. Jadi posisi seperti ini ya. Kalau kita masukkan, jadi lemnya posisi sebelah kiri ya. Ini. Lemnya ya, ini lemnya ya. Jadi kita masukkan di printer dulu. Masukkan. Kalau sudah tekuk begini, ini pengaruh ya teman-teman. Kalau tidak ditekuk, dia nanti keluar hitam seperti ini ya. Ya. Jadi cara kasih masuknya, ini lemnya teman-teman. Lemnya. Ini lemnya ya. Jadi dia dibawa tapi sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri ini. Kita masukkan ini printernya, saya masukkan sini. Jadi disesuaikan ya. Ini sudah. Nah, begini ya teman-teman. Jadi lemnya, yang lemnya ini bagian sebelah sini ya. Yang ada lemnya sebelah kiri ya teman-teman. Jadi kita tes cetak ya, hasilnya
bagaimana ya, yang awalnya ya seperti ini hasilnya. Jadi ini karena sudah cetak lain, ini sudah bagus ya, sudah bersih keluar. Jadi kita tes cetak, saya tes cetak 5 dulu ya. 5 ya. Baru kita oke, kita langsung print. Lihat hasilnya. Cek sebenarnya. Bersih ya teman-teman, sudah bersih. Jadi pas yang tercetak ini pas di ujungnya ya teman-teman, jadi bentuknya seperti ini, begini ya. Jadi pasangnya seperti begini ya teman-teman, turun. Kalau di printer Epson ini L5290 ya, ini hasilnya sudah bagus ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau cetak amplop sering dapat hitam seperti ini. Ditekuk saja ujungnya atas bawah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, bersih ya, tidak ada pelepotan tinta ya teman-teman. Semoga bermanfaat, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel Daniel Saleng. Sekian dan terima kasih.